Selamat datang di Care Sport. Berikut adalah jadwal lengkap Petronas Malaysia Open 2023 babak semifinal hari Sabtu, 14 Januari 2023. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih. Pertandingan pertama dibuka pada pukul 11 siang. Dari ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino yang saat ini berada di peringkat 4 dunia akan menghadapi Dejapol Parahno Sapsire Teratanacai dari Thailand yang saat ini berada di peringkat 3 dunia. Head to head 5-4 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Pertandingan selanjutnya ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi ganda putri terbaik dunia saat ini Chen Hichen Jia Yifan asal Cina. Head to head 3-1 untuk keunggulan Chen Hichen Jia Yifan. Pertandingan pada pukul 1 siang dari ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansah Gloria Emmanuel Wijaya yang saat ini berada di peringkat 19 dunia akan menantang peringkat 1 dunia saat ini Zhang Ziwei Huang Yaqiong dari Cina. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan pada pukul 2 siang, ganda putri Cina Zhang Zuxian Zheng Yu yang saat ini berada di peringkat 4 dunia akan menantang peringkat 20 dunia saat ini asal Korea Baek Hana Liu Lim. Head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Cina. Pertandingan pada pukul 3 sore, tunggal putri Cina Chen Yufei peringkat 2 dunia saat ini akan menantang peringkat 4 asal Korea An Zeyong. Head to head 8-1 untuk keunggulan Chen Yufei. Pertandingan pada pukul 4 sore, tunggal putra Thailand Kun Lafut Vitisart yang saat ini berada di peringkat 9 dunia akan menantang Kodai Naraoka asal Jepang yang saat ini berada di peringkat 7 dunia. Head to head sama kuat 4 sama. Pertandingan pada pukul 5 sore, tunggal putri terbaik dunia saat ini Akane Yamaguchi akan menghadapi Tai Zhu Ying peringkat 3 dunia saat ini. Head to head 7-5 untuk keunggulan Tai Zhu Ying. Pertandingan pada pukul 6 sore, ganda putra India Rani Reddy Siratsethi peringkat 5 dunia saat ini akan menghadapi ganda putra asal Cina Lian Weikeng Wan Chan yang saat ini berada di peringkat 17 dunia. Head to head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan pada pukul 7 malam, tunggal putra Victor Axelsen akan menghadapi peringkat 26 dunia saat ini asal Jepang Kanta Suenama. Head to head 5-1 untuk keunggulan Victor Axelsen. Pertandingan terakhir pada pukul 8 malam, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang saat ini menduduki peringkat 1 dunia akan menghadapi peringkat 18 dunia dari Korea Kan Min Hyuk Seo Seung Jae. Head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Itu adalah jadwal lengkap babak semifinal Malaysia Open 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih.